Kerajaan digesa menyemak semula inisiatif Fasiliti Sokongan Akaun 2 FSA 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang diibaratkan seperti tutup lubang, gali lubang. Pegawai khas Komunikasi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Gulab Jan Fazal Eladi merayu kerajaan supaya lebih prihatin terhadap keperitan hidup yang dilalui orang ramai ketika ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyerahkan memorandum bantahan di Wisma KWSP di Shah Alam bersama wakil dari Persekutuan Hak Asasi Manusia Global GHRF dan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGRIM pada Jumaat. Dianggarkan 50 pencarum dari seluruh negara berkumpul di hadapan Wisma KWSP bagi membantah inisiatif FSA 2 yang dilihat hanya menguntungkan pihak bank. Sementara itu, Presiden GHRF S. Shashi Kumar melabelkan pelaksanaan FSA 2 sebagai satu inisiatif acuh tak acuh daripada pihak kerajaan. Shashi Kumar berkata inisiatif FSA 2 bukan bantuan tetapi bersifat pinjaman yang dikenakan faedah, sedangkan majoriti pencarum yang memerlukan bantuan berkenaan sudah tidak bekerja, malah ada yang disenarai hitamkan. Katanya pihak bank sebagai sebuah institusi kewangan sudah tentu tidak meluluskan permohonan golongan berkenaan, walhal merekalah yang betul-betul memerlukan. Fair ya, welfare center, kebajikan. Kebajikan cakap tak boleh tolong, tak boleh tumpang mereka dekat sini. Mana mereka nak pergi? Duit tak ada. Saya ada seorang pencarum dekat sini, second account dia ada RM74,000. Tapi masih tak boleh keluar sebab dia tak ada kerja, tidak ada pendapatan. Okey, ini kita cakap pasal account 2. Berapa ramai ada akaun 2? Duit? Tak ada, ramai tak ada. Ramai kosong. Ini kita dah cakap dah, ini targeted. Bukan semua nak keluar. Saya tak keluar, rakan saya pun tak keluar. Bukan semua. Kalau kerajaan benar-benar nak tolong rakyat, then buatlah dengan cara ikhlas. Sebab yang ini macam segar dah, nak tolong tak nak tolong. Sekarang ni kerajaan, okey, kerajaan suruh pencarum ambil wang dari bank. Okey, itu dah consider personal loan. Ramai pencarum-pencarum yang berada di sini bersama saya, okey, adalah mangsanya. Ramai tak dapat, okey, tak dapat dah kena reject daripada bank sebab mereka tidak bekerja. Okey, lagi satu tak ada pendapatan, tak ada kerja means tak ada pendapatan lah. Okay, and then lagi satu dia orang nak jaga ada rumah ke, macam-macam soalan bank tanya. Jadi mereka ni yang nak keluarkan ni tak ada, dah kena blacklist. Okay, tak ada duit, tak ada kerja, dah 50 tahun dah hilang kerja. Kita dah cakap since COVID pandemic ramai dah hilang. Nak bayar ni apa? Sebab pembayaran secara bulanan bank akan tengok mampu ke pencarum tu bayar. Kalau dah duit langsung sampai nak keluar KWSP, kemungkinan besar bank cakap tak layak. Orang yang layak boleh keluarkan bawah skim ini, kebanyakannya ada pendapatan tetap yang cukup. Jadi nak buat apa dia orang keluarkan, dia orang diam je lah. Jadi yang jadi mangsa, dia orang tak turun padang, kami turun padang. Macam semalam saya dapat aduan seorang wanita Melayu pinjam RM200 dengan Along, dia kena bayar RM3,500, menangis sebab Along kejar dia. Sekarang saya minta pemimpin atasan PMX duduk turun padang atau tim dia turun padang tengok, pergi ke denyutan merasai denyutan rakyat. Hidup rakyat! Hidup! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! 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 Hidup pencarum! Hidup pencarum!